Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari semua warga Facebook, Instagram dan juga kita punya TikTok, okey? Ha, baik, siapa yang dah dapat notification di Facebook, di TikTok dan juga di Instagram, boleh komen-komen dahulu. Ha, yang dekat Facebook ni, ha, sebab Facebook berada di tengah-tengah. So, sampai mention sikit yang dekat Facebook ni. Dah naik notification tu, cuba say hi sikit. Ha, say hi sikit dulu sampai tengok siapa yang dah masuk ni, cuba komen. Ha, komen. Wow, dah baru masuk notification. Ha. Cuba say hi sikit kan. Okay, dah ramai dah yang menonton. Cuba komen sikit. Ha, yang dekat Facebook ni belum naik komen. Yang dekat Instagram dah naik komen. Hai Kak Lang. Tak nampak komen je. Okay, tak nampak komen je. It's okay. Tapi tak apa. Say hi je to me, okay? Ha, hari ni siapa nak tahu harga per gram berapa? Cuba komen dekat bawah. Ha, siapa yang dah tahu harga per gram kemarin? Masih kita langsungkan sampai hari ini. Kita lanjutkan harga promosi kemarin sampai hari ini. Ha, cantik ke tidak cincin-cincin yang Sofia pakai ni? Cuba komen sikit siapa nak tengok, siapa yang dah komen tu. Ha, komen dulu siapa yang dah tengok live Sofia ni. Okey, hari ni siapa yang dah baca caption tu, hari ni harga per gram kita jual RM235 sahaja. Ha, RM235 sahaja untuk 1 gram. Ha, waalaikumsalam Kak Mazuki. Terima kasih sebab komen. Hai. Okey, dan share, terima kasih Kak Farida Rohaipi. Ha, silap baca nama sekali. Ha, Kak Dida pun kata, "Hai, hai Kak Dida." Ha, jemput-jemput main lah sebab hari ni kita langsungkan promosi RM235 berserta upah. Okey, berserta upah. Berserta upah tu bermaksud 235 tu belum termasuk dengan upah lah. Ha, belum termasuk dengan upah. Ha, 235 sahaja Kak Ayu Zila. Waalaikumsalam. Ha, Kak Mazuki, 235 sahaja dah hari ni. Hai. Okey. Komen dah banyak atas tu Sofia tu loh. Sofia baru nampak ni. Baru tengok, baru dapat. Okey. Ha, siapa nak tunjuk free upah kan? Ada upah. Upah kita akan bagi mengikut design dan juga pattern barang tu sendiri. Ha, nampak tak barang-barang yang Sofia pakai hari ni? Cantik tak? Cantik kan? Walaupun hand sock ni tak matching dengan apa warna baju, tapi tak ada masalah. Yang penting barang kita pakai hari ni banyak. Ha, nampak tak? Cincin yang Sofia pakai ni pun cantik. Ha, cincin yang sebelah kiri ni pun cantik. Okey, siapa hak berminat berkenan hak mana-mana yang Sofia tunjuk hari ni, boleh je komen dekat bawah tu. Tanya je, nak tanya apa pun. Harga ke apa ke, nak suruh komen harga pun boleh. Ha, terima kasih Kak Nur Nasyitah dah masuk tengok live Sofia hari ni. Terima kasih. Jangan lupa share lah. Siapa yang masuk ni wajib share ke grup-grup. Ha, biar ramai lagi tengok live Sofia hari ni, okey? Ha, okey. First kali Sofia nak tunjuk barang yang dekat Sofia ni, rantai leher lah. Rantai leher yang akan Sofia tunjukkan ni. Ha, rantai leher holo tapi nampak besar. Ha, holo tapi besar. Macam yang Sofia pegang ni, ni macam sew kapai. Tapi bukan sew kapai pun, apa? Ha, dia bukan sew kapai, dia macam sahaja. Dia macam lipan pun ada, sew kapai pun ada. Tapi memang cantik yang ni. Ha, yang ni cantik, dia licin lah. Ha, yang licin. Cuba like sikit yang mana yang masuk tu, cuba like sikit. Okay, yang ini sew ni, panjang dia 60 cm. Berat dia hanyalah 19.73 sahaja. 19.73 sahaja you all. Hari ni 235 sahaja tau. Jemput. Mai kedai cepat.
Safi perlukan air. Okey, baik. Terima kasih semua. Okey, kita start balik. Waalaikumsalam nak tanya. admin Mina, come here. Duduk kat sini. Okey, Sofia dah okey dah. Okey, Sofia start balik. Tadi Sofia agak perlukan air. Terima kasih untuk account Mina. Okey, silakan duduk balik. Tersedak. Okey, untuk rantai leher ni, berat dia 19.73. Okey, sorry tau. 19.73. Rantai leher ni harga dia RM4,880. Sofia okey. Cuma Sofia perlukan air sahaja. Waalaikumsalam. You nak tanya boleh. Tanya sahaja apa yang you all nak tanya. Okey. Ya, ini harga dia RM4,890 sahaja. RM4,890. Ha, tersedak lah you all. Berapa gram rantai ni? Okey, rantai ni berat dia 19.73. 19.7. Sofia, okey. I'm okey. Okey. Yang ni 19.73. Harga dia RM4,890 sahaja. Okey. Cincin yang kat jari manis tu berapa? Cincin yang kat jari manis Sofia pakai ni? Size 16, design STM. Harga dia anggaran dalam. Sekejap kita ubah nak, kita ubah pula ni. Okey, cincin yang di jari manis ni berat dia 5.80. Harga dia RM1,500. Okey, seribu. Nasroh, tolong sorang. Ganti eh. Tak. Muka semel. Hai, assalamualaikum semua. Okay, ha. Minum dulu. Okay, ha ha hi hi. Sofia pergi minum sat. Okay. Ha. Nak tengok Koko Lipan bajet 2K. Okay sat, kita minta admin tolong ambil sat. Koko Lipan bajet 2K nah. Ha, sahabat sat. Alright. Hai Aida Wati Ahmad. Hai Nur Azhar. Hai Ana Aziz. Ha, dekat okay, dekat TikTok tu kan, nak tengok Koko Lipan sat nah. Sat Hafsha suruh admin tolong ambil sat. Ha, okey. Siti Iza Zuraida. Emas segram berapa? Okey, untuk hari ni 235 sahaja. Ha, 235 1 gram, okey. Alright, cincin bajet size 22. Okey. Yang dekat TikTok boleh boleh pilih nombor admin dekat bio tau. Ha, tak clear. Ha, dekat dekat Facebook ada yang komen tak clear. Ha, sebab apa? Okey, ha, hai Fauzia Harun. Okey, dekat Facebook boleh komen tak? Ha, dengar jelas ke suara Hafsyah? Hai Kak Wati Dania. Syaira cawangan mana si ni sis? Okey, Hafsyah bersiaran langsung dekat kedai Mas Hajah Halijah, Cawangan Sungai Petani. Ha, Cawangan Sungai Petani nah. Ambil Koko Lipan bajet 2K sat. Okey. Cak bertukar. Ya, ha, cepat dah kami bertukar. Line tak okey. Line tak okey ke?
Tak okey. Sakna, Hafsah try buat yang terbaik. Pilih okey. Okey dah. Okay. Mungkin lain dekat satu tempat tu. Sebab Hafsah tengok kat sini okey je. Dekat TikTok tadi nak tengok Koko Lipan anggaran 2K kan? Ni. Okey, ni Koko Lipan anggaran 2K. 2K lebih lah. Berat dalam 10 gram lebih. Berat 10 gram lebih. Elzahra Sofia ada buat COD tak? Harga trading berapa hari ni? Okey. Elza duduk area mana ni? Harga trading 210. Hai Echa sayang. Hai ke Farida Rohaipi. Trading berapa? Trading 210. Yang ada membership dengan kedai emas Hajar Halijah. Bertukar orang dah ya. Nampak tak? Pantas ianya berlaku. Okey. Kalau 15 gram berapa dalam, kalau 15 gram dalam 3K lebih. Okey, area Padang Serai. Boleh je ambil number admin dekat bio tu. Sagi WhatsApp dengan admin, kita atok macam mana nak buat. Kalau kata tak mau main kedai lah kan. Bertukar orang dah ya. Ya, betul dah bertukar dah. Hai Siti Hamidah. Okey. Sariah, assalamualaikum salam. Okey. Ni tunjuk ni. Saya teruskanlah. Dah. Okey, Sakna, kita tunggu Sofia okey sikit. Rantai leher coklat ada tak? Ada? Nak Aisyah Ayan tu. Nak tengok dalam anggaran berapa untuk rantai leher coklat tu. Okey. Sakna. Alright. Sis nak tengok gelang tangan lipan pasir bajet RM1,700. Okey, untuk rantai tangan lipan kita ada paling ringan 7 gram. 7 gram dalam anggaran 2K macam tu lah. Nah pattern macam ni. Kalau lipan tu pattern macam ni, tapi saiz dia lebar dia kecil sikit tau. Dia kecil sikit. Okey. Tu bajet 2K ke? Yang Hafsah tunjuk koko lipan tadi tu 2K lebih. Nah untuk rantai koko lipan ni dalam anggaran 2K lebih. Okey. Anggaran 1K ada tak? Mana dah? 1K lebih ada. Okey. Kembali bersama dengan Sofia balik nah. Bye. Hai, assalamualaikum. Minta maaf tadi ada line technical sikit kat belakang. Sorry, ada gangguan sikit. Sofia ni bukan boleh. Kalau cakap tu, Sofia mesti ada ayak dekat sebelah. Kena minum ayak wajib, okey? Okey. Sofia cakap slow-slow lah no. Hafsah dah marah dah, so cakap kuat-kuat. Gitu. Okey. Rantai tangan koko kendi 15 gram selalunya berapa? Anggaran dalam 4,000 lebih. Kak ada tak set gelang dengan cincin bajet 2,500? Aduh. Okay. I'm okay. Okay. Lepas tu tadi ada yang tanya rantai leher coker. Okay, rantai leher coker kita ni ada 3 design tau kat sini. Ada 3 design. You all berkenan yang mana? Boleh WhatsApp dekat admin sahaja, okay? Boleh terus WhatsApp dekat admin. Ada 3 design rantai leher ni. Memang cantik. Ni semua bajet dalam RM1,500 ke atas. Bajet RM1,500 ke atas. Panjang hanyalah 44 cm. Kalau sesiapa yang bajet yang bajet dalam 1,000 lebih tu, bolehlah grab untuk rantai leher choker yang ni. Cantik you all. Yang ni dia ada sedikit ball. Yang ini ada gantung-gantung ball. Yang ini dia macam katia, tapi dia bukan katia. Dia hollow dan kosong tau. Dia hollow dan juga kosong. Macam Kak Aisyah tadi tanya, boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin lah. Ada pelbagai lagi design. Boleh screenshot sekarang, okay? Cincin matahari ada tak? Aduh. Cincin matahari ada. Kejap lagi Sofie suruh admin ambilkan ya. Cincin matahari ada. Cincin matahari tu pakai saiz apa tu? Hai Kak Kasuma. Hai Kak Badlisha. Hai semua. Okay ke yang tengok live Sofie ni? Cuba komen tengok okay ke tidak. Cantiknya gelang koko ni berapa ni? Okey, gelang koko ni berat dia 60.75.
60.75 anggaran harga dia dalam. Ha, okey. Kak Ida ni, okey nak tengok koko dalam 15 gram. Okey, kejap lagi Sofia akan tunjuk nah. Yang ini berat dia 60.75. Harga dia dalam RM15,200 untuk kita punya rantai tangan koko ni panjang 19 cm, okey? Panjang 19 cm, lebar 2 cm. Ah, lebar 2 cm, panjang 19 cm. Okey, Kak Rosliza. Liza kata clear. Terima kasih, Kak. Ha, okey, Kak Farida Rohaipi pun kata clear, betul. Okey, baik. Kak, ada tak rantai sawo bajet dalam 2000? Rantai tangan ke rantai leher tu? Ha, kalau rantai tangan sawo ada. Bajet 2K ada, bajet 1000 lebih pun ada. Ha, okey, so saya nak tunjuk set ni. Untuk rantai tangan padat pula. Rantai tangan padat yang bajet dalam 3000 ke atas dah masuk tau you all. Dah masuk. Okey, ada yang tanya tadi? Thank you. Ada yang tanya tadi koko kendi 2000 ada tak? Ah, 5000 ada tak? Ada. Ni saya nak tunjuk ni. Okey, untuk koko kendi bajet 5000 kita ada. Yang ini nampak tak ini cantik, cakok. Cakok S nah, ini cakok S. Dan juga kalau koko pahat kita ada lagu ni. Ha, kita ada dua jenis. Satu koko pahat dan juga satu koko lipan, satu koko kendi. Ha, koko yang bajet 60 gram tu kat cawang kangar ada tak? Ada. Ha, 60 gram ada, 70 gram ada, 100 gram pun ada. Ha, kalau ada di cawangan Sungai Petani tu mestilah ada di cawangan kangar. Kak Rosliza boleh terus PM dekat admin kat bawah, nanti kita minta untuk admin kangar WhatsApp dengan Kak, okey? Ha, terus dia WhatsApp dekat admin. Okey. Yang rantai tangan koko yang sampai pegang ni, yang ini kendi tau. Kalau kendi ni dia ada sedikit kerung putih dekat tengah, dan juga kalau pahat ni dia kosong dan dia berpahat. Ah, ha, berpahat cantik yang ini. Dua-dua design ni pun cantik. Ha, okey. Yang ini dalam anggaran 4,000 lebih. Dan yang koko ni dalam anggaran 5,000 lebih. Ha, 5,000 lebih untuk rantai tangan koko kendi ni. Ha, siapa yang berminat boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin. Ha, rantai leher tu berapa? Rantai leher yang mana ni? Rantai leher Sofie pakai hari ni ada 3. First yang ball ni, yang bola-bola ni. Then yang kita punya ni rantai leher gajah holo. Then kita ada rantai leher jagung. Jagung padat ni tau. Rantai leher jagung ni padat. Koko budak ada ke panjang 15 sampai 10 gram? Ada. Koko kita ada 10 gram, ada 11 gram pun ada. Yang Sofie tunjuk ni. Okay. Okey, yang ini rantai tangan ni kalau siapa yang berminat boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin sekarang. Okey? Cincin matahari ni kau pakai saiz apa? Kak Mimi Gisha. Okey. Yang ada kat tangan Sofia sekarang ni saiz 17. 17 dan juga saiz 12. Kita dah restock kemarin. Banyak sangat cincin matahari ni. So, siapa yang berminat boleh WhatsApp dekat admin. Set cahaya agak mengganggu ya. Okey, yang di jari manis Sofia ni dia punya berat 4.30. Saiz 17. Ha, hak ni saiz 17. Memang cantik you all dan paling-paling cepat habis tau. So, cepat-cepat grab di kedai cawangan Hajah Lijah Sungai Petani dan Kangar. Okey, kedua-dua cawangan ni dah restock dah kemarin. Kita dah restock banyak dah kemarin. So boleh grab cincin KLCC yang berat 4.30 ni
dengan harga dengan harga RM1,160 untuk cincin matahari ni. Cantik sangat you all. Kalau pakai satu dia pun dah cantik. Nak buat nikah, nak buat pakai harian, nak buat pergi kerja pun boleh. Memang comel, okey? Yang di tengah-tengah ni bukannya bukannya kerum tau, tapi dia diselaputi dengan batu. Ha, batu. Dia memang full batu ya ni. Ha, jelas tak sampai tunjuk ni cincin KSCC ni. Memang full batu. Harga dalam RM1,160 sahaja. Untuk saiz 17 dan untuk saiz 12 ni berat dia 6.12 ni harga dia dalam RM1,600. Ha, yang ini 6.12 ni cincin matahari ni harga dia RM1,600. Ha, berapa koko yang tunjuk tadi tu? Okey. Kak Bunga, yang ini berat dia 16 gram. Ha, 16 gram. Nampak tak? Ha, nampak kan? Ni 16 gram. Dan juga yang koko kendi ni berat dia 19 gram. 19 gram ni agaran harga dia dalam RM5,000 lebih. Dan juga yang pahat, koko pahat ni RM4,000 lebih macam tu. Ha, siapa yang berminat boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin sekarang. Okay. Hai Kak Syafi Amjad yang dah tengok live Sofia ni. Cuba komen sikit. Ha, okay. Dan share. Terima kasih Kak Saida Tunin Shiro. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Seterusnya Sofia nak tunjuk rantai tangan bajet-bajet pula. Ha, yang comel-comel, yang cute-cute ni. Okay, mesti you all suka ya ni. Ha, nampak tak? Ha, bola-bola lagu tu pula gantung. Memang sangat-sangat comel. Ha, yang ni memang ada stok di cawangan Kangak dan Sungai Petani tau. Boleh mai je kat mana-mana cawangan yang berhampiran dengan you all. Ha, yang ketiga-tiga ni saya sampai tunjuk. Okey, yang ini rantai tangan bola-bola. Yang okey, yang rantai tangan dahil bajet 3K buat iklan saya nak tengok. Boleh. Rantai tangan dahil kita tak ada yang tutup 3K. Benson. Benson pun ada dalam 4,000. Okey, saya sampai tunjuk nah. Hai Kak Norma Ibrahim, selamat tengah hari. Okey. Yang ini rantai tangan bola-bola ni. Ni berat dia dalam 8 gram lebih. Ha, waalaikumsalam Kak Saida tu Insyirah. Okey. Yang ni 8 gram lebih, yang ini 6 gram lebih. Ha, semua kedua-dua ni dalam anggaran 1,000 lebih sahaja. Ha, cantik rantai tangan yang Sofia pakai tu. Ya betul. Ya, sebelah kanan Sofia ni rantai tangan lipan dan hair, lebar dalam 3 cm. Memang sangat-sangat cantik dan padu. Ha, padat cantik dengan ni, dengan design dia, ukiran dia memang sangat-sangat cantik. Ha, okey. Berat dia 119.46 gram sahaja. Ha, okey, untuk yang rantai tangan bola-bola ni, yang ini anggaran harga dalam 1,000 lebih sahaja. So, siapa yang berminat boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin. Ha, yang ini rantai tangan bola dia macam bangle tau. Dia half bangle. Dan juga dia yang lain tu dia ada rantai tangan sedikit dekat sini, okey? Yang ini berat dia 9.65 untuk rantai tangan bola-bola ni. 9.65 anggaran harga dia dalam RM2,500 untuk rantai tangan bola-bola ni. RM2,500 yang ini. Cantik. Memang betul-betul cantik. Terima kasih Kak Amy Marlina Elias. Terima kasih banyak-banyak siapa yang sudi share live Sofia hari ini. Okey, cantik cincin matahari ya. Cincin matahari yang Sofia pakai ni anggaran harga dalam 1,000 lebih. Dan juga saiz yang Sofia pakai ni saiz 17 dan juga 12. Ha, ada banyak lagi saiz. You all pakai saiz apa? Kalau ada yang berkenan boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin terus. Ha, okey.
Okay, Sofian bagi peluang untuk you all screenshot ni, bola-bola ni, siapa yang berminat WhatsApp dekat admin segera. Memang sangat-sangat comel. Siap, Sofian tunjuk dekat you all cara nak pakai dia macam mana. Nampak tak ni? Cantik. Kalau pakai satu ni pun dah cantik. Memang sangat-sangat cantik. Okay. Kalau pakai dengan barang hak besar memanglah hak ni tenggelam. Kena pakai dia saja baru comel. Pakai satu saja pun dah comel hak ni, okey? Yang ni memang boleh pakai harian lah sebab dia padat. Bola dia ni penuh tau. Padat, yang ni padat. Dan juga rantai dia ni pun comel. Memang wajib you all grab yang ni sebab sangat-sangat comel. Dia ada sedikit kerum dekat tengah-tengah ni. Dia ada ukiran sedikit yang ini. Berat dia 9.65. Harga dia RM2,500. Kak Norazlina. RM2,520 sahaja. Kalau kak berkenan boleh screenshot dan WhatsApp dekat Amy sekarang. Okay? Memang sangat-sangat cantik. Waalaikumsalam. Baru masuk nak tengok orang tertinggal lipan hak besar tu berapa lebar. Yang ini ke? Yang ini lebar dia 3 cm. Lebar 3 cm. Berat dia RM119.46. Hai Ali Imran. Terima kasih sebab tengok. Okey, yang ini berat dia 100.19 gram. Kalau harga hari ni RM235 tau. Harga per gram hari ni RM235. Kalau berserta dengan upah untuk rantai tangan lipat ni, harga dia dalam anggaran RM30,000. Okey, RM30,000 yang berada dekat tangan Sofian sekarang ni. Lebat 3 cm. Anggaran harga dia dalam RM30,000. Memang sangat-sangat cantik dan eksklusif untuk rantai tangan lipan dahil ni. Boleh screenshot dan WhatsApp dekat Amy sekarang. Rantai leher Benson ada tak? Okey. Untuk rantai leher Benson kita tak ada. Kalau untuk rantai tangan Benson je kita ada. Belum restock lagi untuk rantai leher Benson. Tapi kita ada macam-macam lagi pattern rantai leher. WhatsApp je dekat Amy nak rantai leher yang mana. Okey, tadi ada yang nak tengok Dunhill. Yang ni bukan Dunhill tau. Yang ini Benson tapi dia licin macam Dunhill. Cantik you all. Yang ini full padat. Full padat nampak je kecil halus lagu ni tapi berat dia 27.82. 27.82 sahaja untuk rantai tangan Benson ni. Memang cantik, nampak tak? Padat tau, padat. Memang sangat-sangat padat. Belakang dia macam ni. Depan dia macam ni. Memang comel, okey? Memang comel. Dia kalau berat dalam 50 gram pun ada je lebar macam ni. Tapi dia memang padat, full padat. You all tengoklah sendiri. Dengan kilat dia nya kat macam ni. Dan juga hari ni depan dia macam ni. Memang cantik. Cantik kan? Okay. Boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin. Yang ni 27.82. Harga dia RM7,040. Kecil halus ni je. Padat halus ni je. Kalau nak tak mau tak suka pakai besar-besar, boleh ambil hak ni. RM7,040 sahaja. RM7,040 sahaja. Memang cantik yang ini. Pakai satu pun dah lawa. Nampak tak? Memang cantik. Okey, seterusnya Sofian nak tunjuk pula rantai tangan lipan kosong. Tadi Hafsyah dah tunjuk ke rantai tangan lipan kosong ni? Rantai tangan lipan kosong kait 2 dan kait 3. Yang ini kait 3. Lipan kait 3 dan juga Sofian ada bawa dekat sini rantai tangan lipan kait 2. Rantai tangan lipan kait 2 pun cantik, kait 3 pun cantik. Lebar yang Sofian tunjukkan hari ni adalah lebar dalam 1 cm.
1.5 cm macam tu nah. Ha, 1.5 cm macam tu untuk rantai tangan lipan kosong ni. Ah, memang cantik. Okey, kalau untuk rantai tangan lipat ni, kalau nak pakai tapi tak mau gulung-gulung, you all boleh pakai ngam-ngam. Ah, dia tak sesuai untuk pakai longgang tau, rantai tangan lipat kosong ni. Dia memang kena pakai ngam-ngam. Okey, so saya tunjuk dekat sikit. Yang ini rantai tangan lipat kait tiga. Rantai tangan lipat kait tiga ni, ha, berat dia baru 13.46, tapi lebar dia memang boleh nampak lah. Sangat-sangat lebar juga hari ni. Ha, lebar dalam 1.5 cm. Dia kait tiga. Ha, macam mana nak tahu tu kalau kait tiga? Okay, you all boleh tertengok dekat sini. Dekat hujung dia ni bercantum tiga rapat. Ha, lagilah kait tiga, lagilah dia rapat. Dia koi-koi rapat. Ha, yang ini harga dia, anggaran harga dia dalam... harga dia dalam RM3,450. Memang sangat-sangat cantik tau rantai tangan lipat ni. Kita pakai dekat sebelah tangan sebelah kiri kita ni. Kita tengok cantik ke tidak. Ha, cantik. Sama cantik dengan koko hak duk pakai tu. Memang cantik. Segok berkenan lah hak ni. Ha, boleh. Kedai dekat Cawangan. Kedai Mahjarijah, Cawangan Sungai Petani. Ha, Cawangan Sungai Petani. Yang ni, rantai tangan lipan kait tiga. Harga dia RM3,460. Ha, yang ni cantik. You all wajib grab yang ni. Ha, nak bagi hadiah kat mak ke, dekat siapa ke boleh. Ambil yang ni cantik. Nampak tak? Ha, nampak cantik sangat-sangat. Okay, rantai tangan lipan ni, belakang dia macam ni. Depan dia macam ni, nampak tak? Ah, belakang dia macam ni, depan dia macam ni. Memang sangat-sangat cantik. Ha, Kak Mira Ismail tanya, ni kosong ke padat? Yang ini kosong tak kak? Dia kosong. Berat dia 13.46 gram. 13.46 gram. Siapa yang berminat boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin segera, okey? Ha, berbeza pula dengan rantai tangan lipan kait dua ni. Ha, selalunya customer hak mai kat kedai ni, dia pun berkenan hak kait dua lagi. Ha, kait dua lagu ni nah. Kait dua lagu ni, nampak tak? Ha, kait dua lagu ni, nampak dah, nampak. Ha, yang ni kait dua. Lipan dahil namanya. Berat 14.76. 14.76. Aduh, Kak Salma Ismail. Untuk rantai tangan lipan ni nak dalam bajet 3K lebih ada. Ada cakok sauh ada, lipan ada. Kak boleh main ke kedai nak? Ada dalam bajet 3K lebih tapi cakok lipat. Ataupun cakok kotak, okey? Ha, yang ini, sampai tunjuk yang lain pula tak, tak sama macam tadi. Yang ini kait dua, berat dia 4. Ada? 6. Okey. Ha, admin dah tanya dah cincin cincin apa matahari ni. So, siapa yang berkenan, boleh cepat-cepat WhatsApp dekat admin. Okey, yang untuk dahil kait dua ni, nampak tak? Lebar ni dalam 1.5. Cantik tau. Yang ni lah Sofie kata customer selalu ambil ni. Bila tengok dalam live pun cantik. Apatah lagi kalau you all migrate kat depan-depan terus. Ha, tengok kat depan-depan terus. Lagilah lawa. Lawa sangat-sangat tau hak ni. Ha, anggaran harga dia dalam RM3,800 macam tu sahaja. RM3,800 sahaja. Untuk kita punya... rantai tangan lipan dahil ni memang sangat-sangat cantik. Haa, you tengoklah finishing dia sendiri. Haa, finishing dia nampak tak? Belakang macam ni, depan macam ni. Cantik lipan dahil lah antara kegemaran customer-customer hak mai ni. Gelang tangan sebelah kanan RM berapa tadi terlepas live? Hak mana? Kanan hak mana? Kanan yang ni ke? Yang ni kanan? Yang ni anggaran harga dalam RM30,000.
Yang ni RM30,000 dan yang koko ni dalam belasan ribu sahaja. Ha, nak yang mana tu? Boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin. Okay? Kak Amy Malina tanya, ada batu ke kat cincin matahari tu? Ya, Kak Malina, ada batu. Okay, Sat, siapa tunjuk? Memang tak nampak sikit. Sat. Nak tunjuk macam mana? Okay, macam ni lah. Okay, untuk cincin matahari ni, dia memang full batu. You all boleh tengok sendiri. Nampak tak? Dia full batu. Ha, batu memang penuh daripada kat tengah dan juga keliling dia penuh dengan batu. Ha, yang ini harga dalam RM1,400 lebih. Ha, RM1,400 lebih. Kalau dekat belakang dia macam ni. Ha, belakang dia macam ni, nampak tak? Ha, belakang dia macam tu. Dia ada sedikit ruang kat dalam tu. Ha, tapi cantik. Kat tepi dia macam ni, nampak tak? Sampai pusing lah sikit lah. Pusing sikit. Yang ini, nampak tak? Comel, you all wajib grab cincin matahari ni. Nampak tak? Cantik sangat-sangat. Okay, siapa yang berminat cincin-cincin hak mana Sofie pakai ni, boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin tau. Ha, kadang-kadang ada yang Sofie pakai tapi Sofie tak sebutkan harga, tak apa, tak ada masalah. You all screenshot dan WhatsApp dekat admin di bawah. 0102121499. Admin, nombor tu admin pin betul tak? 4 tak ada. Ha, okey. Admin check balik ya nombor tu. Betul ya? Okey, betul dah admin kata. Ha, you all boleh WhatsApp dekat admin segera. Ha, betul dah admin kata tu, betul. Ha, okey. Okey, seterusnya rantai leher yang sampai pakai ni pula. Ha, mesti ramai dia tanya kan. Rantai leher ni berat dia taklah berat mana you all, tapi memang cantik. Yang ni 16.50 untuk rantai leher gajah kosong ni. 16.50, anggaran harga dalam 5,000. Ha, yang ni 5,000. Panjang ni, panjang takat ni je. Panjang takat ni je Zofie pakai ni. Panjang 60 cm. Lebar ni dalam 0.04 macam tu. Lebar dia dalam 0.04 macam tu. Hak ni pun cantik. Memang sangat-sangat cantik tau. You all boleh WhatsApp dekat Amy kalau you all nak panjang pendek ke, nak panjang 44 cm. Kalau 44 cm, dia taruh ni. Ha, dia taruh ni. Kalau hak sampai pakai ni, dia 60 cm, dia labuh. Ha, dia memang labuh. Ha, 5,000 lebih je. Yang penting dia nampak besar ni, okay? Memang cantik. Ha, terima kasih sebab share. Okey, yang ini pula. Yang ini rantai leher jagung. Rantai leher jagung yang Sofie pakai ni, dia tak ada gold semua tau. Dia kerum sedikit. Ha, dia campur dengan kerum sedikit. Hak ni pun panjang 60 cm. Berat dia dalam 41.02 untuk rantai leher jagung ni. Rantai leher jagung ni kalau you all nak pakai, nak pakai harian tu, dia macam kurang sesuai. Sebab dia akan, dia mudah sangkut lah. Kalau you all nak pakai sat-sat tu, okay. Ha, untuk rantai tangan, untuk rantai leher jagung ni, memang cantik. Cantik dan juga dia padat tau. Walaupun nampak kecil, tapi memang padat. Ha, cincin matahari yang Sofie pakai ni, yang ni anggaran harga dalam RM1,200, yang ni dalam RM1,100 macam tu. Ha, berseri Sofie berapa emas hari ni? Hari ni RM235 sahaja untuk 1 gram ke artisan. Ha, okey. Rantai leher yang Sofie pakai ni, ada yang bajet dan ada yang harga, harga dia ni lah. Harga dia mengikut berat, okey. Ha, kalau you all nak nampak besar tapi nak pakai yang bajet, you all boleh ambil yang rantai leher gajah ni. Ha, panjang pun panjang, memang cantik. Okay, Sofie abang siap-siap, rantai leher gajah ni memang cantik. Ha, yang rantai leher berbola ni pula, berat dia dalam 50 gram. Ha, 50 gram lah untuk rantai leher bola ni.
Kalau harga hari ni anggaran harga dalam RM12,000. Ha, RM12,000. Yang ini dia tak padat tau. Dia tak padat, dia kosong sahaja. Ha, bola ni kosong sahaja. Kalau nak pakai rantai lehit bola ni, ha, nak pakai pikenuri kendara ke, nak pakai apa ke, memang sesuai dan sangat-sangat cantik. Okay? Ha, kalau siapa yang berkenan, boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin segera untuk rantai leher bola ni. Memang cantik. Kan? Okey, seterusnya Sofie nak tunjuk perbezaan yang kosong, rantai leher kosong dengan rantai leher padat dekat you all. Ha, Sofie nak bagi sedikit ilmu lah hari ni. Ha, nampak tak? Okey, untuk rantai leher ni Sofie nak tunjuk. Yang ini you all nampak tak? Dia memang nampak dua-dua ni sama ketebalan dia. Tapi berat dia berbeza. Ha, berat dia berbeza. Yang ini rantai leher. Rantai leher ni kalau you all boleh tengok, yang ini padat. Ha, belakang dia macam ni. Dan depan dia ada sedikit pasir macam ni. Dia memang padat. Rantai leher padu. Rantai leher padu ni, ha, berat dia 56 gram. 56 gram. Dan juga yang kosong di sebelah ni memang nampak lebar tapi dia kosong. Berat barulah 19.73 untuk yang kosong ni. Dan untuk yang padat ni berat 56.48. Ha, nampak tak? Memang nampak sama tapi beza daripada segi berat dan juga padat. Ha, you all, yang ini dia nampak kosong tapi dia kosong. Nampak dia padat, nampak dia besar tapi sebenarnya dia kosong. Ha, yang ini you all boleh dapat dalam harga RM5,000 lebih sahaja. Ha, ni RM5,000 lebih. Dan juga yang padat ni berat dia 56 dalam harga, saya tak fikir rasa nak. 56 ni dalam berat, dalam harga RM14,000. Ha, rantai leher yang Sofie pegang ni RM14,000 dengan RM4,000 lebih. RM4,000 ke RM5,000 macam itulah. Ha, beza tau. Okay? Perbezaan antara kosong dan juga padat. Yang padat ni sesuai lah pakai ganyo kau, nak pakai harian kau, basahan kau, memang sesuai. Dan yang kosong ni tak sesuai untuk pakai ganyo dan juga basahan. Ha, dapat beza tak antara kedua-dua rantai leher ni? Ah, ha, nampak tak? Beza kan? Ha, kalau you are berkenan hat ni, ada bajet lebih, boleh ambil yang padat terus. Ha, kalau ada nak pakai sat-sat, boleh ambil yang kosong ni. Pun cantik. Ha, memang cantik. Okay? Yang ni kalau pakai dengan loket hat besar satu pun dah lawa. Ha, yang ni pun dah lawa. Okay? Siapa yang berminat hat ni, boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin. Memang cantik. Ha, kalau hat padat ni lagi lawa. You apa tengok dekat-dekat. Saya tak boleh tunjuk. Ha, nampak tak ini? Memang cantik. Ha, cantik sangat-sangat ini. Memang cantik. Okay? Yang rantai leher kosong ni, panjang dia dalam 64 cm. Dia memang panjang. Memang panjang. Dia boleh serelum terus je. 64 cm. Dan yang padat ni panjang dia pendek sikit. Dia tak berapa panjang sangat tau. Dalam panjang 58 macam tu. Ha, 58 macam tu sahaja. Okey, siapa yang berminat boleh screenshot dan WhatsApp dekat admin segera. Memang cantik. Okey. Seterusnya, siapa nak tunjuk juga, yang ini rantai tangan padat. Okey, siapa yang berminat rantai tangan padat ni? Padat ni berat dia 74.13. Yang ni cantik. Ha, 74.13. Okey, nampak tak ni? Memang lawa. Kalau suka hak besar boleh ambil yang besar ni. Kalau suka yang kecil tapi padat boleh ambil yang jenis yang sampai tunjuk ni. Memang sangat-sangat cantik. Yang ni berat dia 74.13 gram sahaja. Sebelum potong. Nampak tak? Dia design SS macam tu. Ha, design SS macam tu. Ha, design SS macam tu. Okey, yang ini harga dia dalam, okey, siapa kira set? 74 gram ni harga dia dalam anggaran
17,940. Ha, ini 17,940 untuk berat 74 gram. Memang cantik, okey? Nisha tanya, yang cincin KLCC ni berat harga berapa, RM dan size? Okey, yang ini, yang sampai pakai kat jari tunjuk ni, cincin KLCC ni, berat dia 4.61 gram. 4.61 gram. Harga dia, ha, harga. Yang ini ada banyak size tau. You all jangan risau. KLCC ni memang ada banyak size. Harga dia dalam 1,300 macam tu. 1,300 macam tu. Yang ini 7 layer lah. 7 layer. 7 layer untuk cincin KLCC ni. Ha, okay. You all nak tengok barang apa lagi tu? You all cuba komen sikit. Nak tengok barang apa lagi. Ada banyak lagi barang kat tepi Sofia ni. Saya sampai tunjuk satu persatu dahulu. Okay, seterusnya siapa nak tunjuk ni? Rantai tangan kendi gantung lah. Rantai tangan kendi gantung lah. Cincin matahari saya 16. Ada kat Jamaliah. Ada. Okay, untuk kendi gantung love ni, nampak tak? Berat dia 16 gram. Harga dalam 4,000 lebih. 4,000 lebih. Comel. Yang ini cantik sangat-sangat. Dalam harga 4,000 lebih tau. 4,000 lebih. Kalau pakai dekat sini, lagi lawa. Nampak tak? Memang sangat-sangat cantik untuk rantai tangan kendi gantung love ni. Ada yang panggil sau kapai pun ada. Yang panggil kendi pun ada, okey. Koko yang sebelah kanan tu berapa RM? Okey, yang koko ni dalam anggaran 18,000 macam tu lah. 18,000. Tak silap Sofie tadi, Sofie kira tak sampai ni. Belasan ribu jugalah kau. Atas 15,000. Macam tu. Kak Azhar Una memang cantik. Yang ni lebar dalam 2 cm sahaja. Kalau dibandingkan dengan apa, lipat sebelah Sofia ni lebar lagi lah. Boleh tengoklah perbezaan lebar dia. Yang ni 3 cm dan yang ini 2 cm. Nampak tak? Cantik kan? Memang cantik yang ni. Cincin matahari ni, you all nak size apa, boleh lock terus. Boleh lock terus dekat admin tau. Size-size cincin matahari yang you all nak. Terus payment dekat admin. Sebab cincin matahari kita ni cepat sold sekarang. Cepat sold. Sebab dia memang trending sekarang untuk pakai cincin matahari ni. Boleh terus WhatsApp dekat Amy. Siapa yang berkenan, okay? Nak tengok koko 10K? Ada. Koko 10K. Admin, koko 10K, admin. Admin Nasroh. Koko 10K. Okay, Sat. Sofie suruh admin Nasroh tolong ambilkan koko 10K. Okey, baik. Sesiapa yang nak tahu lagi saiz cincin-cincin yang sampai pakai ni. Yang ini cincin baru juga. Yang ini design STM. Yang ini topi dan juga yang ini KLCC, okey. Yang ini pun design STM juga dan cincin matahari. Cincin yang dari tengah-tengah Sofia ni antara hot selling juga. Yang ni antara hot selling juga. Cincin selang-seli ni. Cantik you all. Nampak tak? Cantik sangat-sangat yang ni. Nampak tak? Cantik. Kalau pakai ni lagi lawa. Thank you, Amin. Okay, untuk koko 10K, Kak Rodiah Romli. Hak ni, koko 10K. Yang ni. Nampak macam mengganggu sikit. Okay. Yang ini koko 10K, berat dia 48.18. 48.18. Okay. Nak tengok rantai sau gantung 10K. Aduh, sampai pemik koko pula. Okey, tak apa. Tu Amy dah pin dah nombor dekat bawah. Kak, boleh WhatsApp dekat Amy terus. Nah, Kak Zaini Ahmad. Okey, untuk koko 10K tadi, ada yang tanya koko 10K ni berapa? Berapa panjang dan juga lebar? Lebar dia tak samalah dengan yang 2 cm ni. Lebar dia hanyalah 1.8 macam tu. 1.8 cm macam tu yang ni. Berat 48.18 gram. Boleh lah yang ni nak pakai. Memang cantik. Belakang ni macam ni. Depan ni macam ni.
Koko ni memang orang kata apa? Siapa-siapa hak mai mesti ambil koko dan juga rantai tangan lipan. Ha, koko ataupun lipan, koko ataupun lipan. Sebab koko ni kalau letak kat tangan, comel you all. Ha, you all tengoklah sendiri. Comel tak? Ha, comel sangat-sangat. Koko ni bajet 10K, ada 5K, ada 6K, ada. Boleh je WhatsApp dekat admin. Sebarang pertanyaan boleh klik link dekat bawah dan WhatsApp dekat admin terus. Okay, sampai rasa cukup sampai sini sahaja live Sofia pada hari ini. Okay, kalau ada yang terkurang ke ada yang tak sampai jawab soalan you all, boleh terus WhatsApp dekat admin lah. Ha, Sofia minta maaf dan minta undur diri dahulu. Ada apa-apa soalan boleh direct dekat admin terus. Ha, jangan lupa datang ke kedai emas Haji Alijah, Cawangan Sungai Petani dan Kangat cepat-cepat. Promosi kita jalankan sampai hari ini sahaja, iaitu RM235 untuk 1 gram. Okey, jumpa lagi kita di lain hari. Okey, sampai rasa cukup sampai sini sahaja. Terima kasih semua siapa yang menonton. Kilauan Emas mengelip mata bayi. Assalamualaikum.